bayi dan kanak-kanak kecil mudah mendapat jangkitan. Bayi di bawah umur 6 bulan dan kanak-kanak yang tidak boleh menerima vaksin tertentu kerana masalah kesihatan lebih-lebih lagi berisiko mendapat jangkitan. Salah satu cara untuk mengelak kita dari menjangkiti anak-anak adalah dengan mengambil vaksin untuk diri kita sendiri. Itulah sebab ibu bapa, datuk, nenek atau mana-mana penjaga kanak-kanak perlu mengambil vaksin. Antara masa yang lebih baik untuk mengambil vaksin adalah semasa merancang untuk mendapatkan anak. Ada dua vaksin yang penting sebelum mengandung. Pertamanya, vaksin MMR membantu melindungi daripada penyakit demam campak, beguk dan rubella. Vaksin yang kedua ialah vaksin untuk cacar air. Kedua-dua vaksin ini perlu diambil sekurang-kurangnya sebulan sebelum hamil. Dua vaksin lain yang boleh diambil semasa hamil adalah vaksin Tdap yang membantu melindungi daripada penyakit kancing gigi, difteria dan batuk kokol. Satu vaksin lagi adalah vaksin influenza. Vaksin influenza ini perlu diambil sekali setiap tahun. Kedua-dua vaksin ini juga perlu diambil oleh bapa, datuk, nenek dan semua orang yang menjaga bayi. Kesimpulannya, untuk membantu melindungi anak-anak, kita sebagai ibu bapa dan penjaga perlu mendapatkan vaksin untuk diri kita juga. Jadi, saya nasihatkan semua ibu bapa dan penjaga untuk mendapatkan vaksin bagi melawan penyakit berjangkit.